Seorang pekerja tewas di atap balai desa di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, evakuasi korban melibatkan petugas pemadam kebakaran dan BPBD setempat. Tewasnya Sujat Miko, 38 tahun, sontak mengejutkan warga Desa Lajuk, Kecamatan Kebon Candi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Terlebih korban tewas di atap balai desa yang tengah direnovasi. Sebelumnya pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini memperbaiki atap balai desa. Namun tiba-tiba korban terpleset dan nyaris terjatuh ke tanah. Namun sebelum jatuh ke tanah, tubuh korban terlebih dulu tersangkut di atap balai desa bagian bawah. Ada orang yang meninggal dunia yang diakibatkan oleh terpleset saat yang bersangkutan sebagai kuli bangunan yang mengakibatkan meninggal dunia. Namun kita belum tahu, yang bersangkutan sudah kita upaya evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit, apa penyebab yang sebenarnya. Bisa dimungkinkan juga karena punya riwayat penyakit atau bagaimana, kita lihat hasil visumnya. Proses evakuasi korban melibatkan petugas pemadam kebakaran dan BPBD setempat. Setelah diturunkan, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono Pasuruan untuk keperluan otopsi. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.